Wow, ada mommy long legs raksasa main di Sakura School Simulator, sobat. Astaga. Oke, sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Redo nih sobat di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat ya. Alright man, oh my god cuy, kali ini Bang Redo bersemangat sekali ya kan, karena kita akan pergi lagi nih sobat ke tempat konsep map terbaru Popping Playtime yang terbaru nih sobat, yaitu chapter kedua ya sobat ya. Ini yang part keduanya ya sobat ya. Setelah sebelumnya kita telah mencoba yang namanya teka-tekinya ya sobat, sekarang kita akan mencobakan lagi ke tempat bangunannya ya sobat ya. Oh my god cuy, soalnya di trailer terbaru chapter kedua ya sobat ya, yaitu ada mommy long legs itu sedang memegang hagiwagi men. Oh my god, it's so creepy men. Oke ya, Redo agak serak-serak dikit suaranya, jadi maklum aja ya, agak lain suara ya. Oke sobat, jadi nih sobat, sebelum kita kesana, Redo mau review dulu bangunan baru nih sobat. Wah, ada rumah mewah nih guys. Jadi jembatan yang ada di sini khusus dibuat untuk rumah yang mewah ini ya sobat ya. Oh my god cuy, ayo Mio, kita masuk ke dalam Mio. Iya ke Kayuta, ayo. Ini dia sobat, ini dari channel YouTube Kayron Diswa ya sobat ya. Oh my god, dekorasi rumah sultan ya. Aduh, kenapa nyangkut ini? Oke, kita masuk ya. Wah, Gigi Gaming. Wih. Wih. Ada orang pacaran di sini ternyata, sobat. Astaga, ada orang pacaran ini, sobat. Oh my god, jangan kita ganggu orang pacaran di sini ya, sobat ya. Berarti ini rumah orang itu dong, berarti ya enggak sih? Ini enggak sih rumah orang itu enggak sih? Udah, biarin aja. Yang penting kita explore-explore ya, sobat ya. Ini ada meja gaming ya, guys ya. Jadi kalau kalian mau main game, terutama game Sakura School Simulator, mainnya di sini ya sobat ya. Oke, kita masuk ke sini lagi. Di sini kira-kira ada apa lagi? Wah, rumahnya penuh dengan jilatan. Tempat tidurnya tempat tidur sultan men. Wah, tidur dulu. Wah, tengok itu tempat tidur, tempat tidur sultan ya sobat ya. Ukuran kasurnya besar juga ya kan. Oh my god, udah candu kali dia tidur guys. Bentar, ada yang manggil ini, bentar ya. 1 hour later. Sorry terganggu kan. Tadi ada abang-abang paket datang ya kan, ngantar paket kan. Oke, kita lanjut lagi guys. Aduh. Oke, ini lantai 2 ya, ada lantai 2 ya. Kita ke lantai 2 ya. Wah. Ya kita lihat kata-katanya apa nih? Ada love, apa nih love ini? Ada kita gitar. Wah, ini rumah pokoknya mewah deh. Siapa yang pengen rumah seperti ini di dunia nyata, komentar di bawah ya sobat ya. Taman ke depan, wih, pandangannya jadi indah ya apabila duduk di sini ya. Wah, yuk Mio, kita cari tempat lain nih Mio. Wah, ini apa nih? Sweet, apa itu bacaan? Oh, nggak terbaca banget ini sobat. Astaga. Ah, ini lagi sama nih tempat tidurnya nih. Waduh, bagian atas sama ya. Oke, di bagian sini. Oke, sudah habis ya sobat ya. Udah habis ya, explore ya kan. Aduh, kita coba cek dulu. Waduh, ada orang mau lewat ya kan? Nggak bisa lewat dong, karena jalannya udah dibangun rumah di sini guys. Ngebang orang itu jadinya. Wah, kalau dari atas ini rumahnya jadi kelihatan sangat mewah, bagus dan gaming ya sobat ya. Oke lah ya. Selanjutnya kita pergi ke tempat bangunan yang namanya Mommy Long Legs atau Popping Playtime Chapter 2 ya sobat ya. Oh, kita masukkan ID-nya ya sobat ya. Ini dia ID-nya nih sobat. Oh, berkeringat banget ini kan. Ini dia ID Popping Playtime yang kedua ya sobat ya. 2416. Oke. Terus 4768. Lalu 8574. Terus 47 ya sobat ya. Oke, kita tekan oke, kita download ya. Mudah-mudahan tidak salah. Aduh, salah kan. Aduh, kenapa ini bisa salah ya kan. 24 2416 guys. Aduh, salah kita kan. 2416 di situ. Oke, ini dia ya. Oke, mudah-mudahan tidak salah lagi guys. Nah, ini dia, nggak salah lagi. Aduh, suka sekali boleh nulis salah-salah ini. Aduh. Oke, kita download dulu ya. Itu ID-nya ya, kalian bisa salin saja.
Ini buatan dari Milka Boba ya guys ya. Mantap jiwa. Oke, kita ke sana ya. Jaraknya ada berapa nih? Ada 400-an meter ya guys ya. Kita pakai nos saja ya kan. Biar cepat ya kan. Nah. Wih. Rumahnya ternyata kota, guys. Oke, sama kayak Poppy Playtime yang chapter pertama di Sakura School Simulator ya sobat ya. Kita tengok ya, ada bacanya nih. Sebelum kalian masuk, kalian like ya. Warning, kalian harus malam biar makin seram, tapi jangan pakai efek gelap ya. Oh, kita harus malam sobat, tapi jangan pakai efek gelap katanya. Oke, kita harus like ya. Jangan lupa like ya sobat ya, supaya ini jadi trending ya kan. Oke, terus kita pakai malam. Kita rubah dulu menjadi malam ya guys ya. Oke, ini udah jam 8 malam ya. Kita tunggu dulu jadi malam. Wah, itu ada UFO guys. Oh, udah ngilang UFO-nya, udah biarin aja. Ayo Mio, kita masuk Mio. Wah, ya itu. Wow, ada mumi long legs raksasa main di Sakura School Simulator sobat. Astaga. I have been so long. Oh my god. Aku memiliki yang panjang-panjang katanya sobat. Oke, kita gendong yang ini ya. Oh my god. Wah, besar sekali ya sobat ya. Wah, gila, mirip sekali dong dengan mumi long legs yang ada di game Poppy Playtime ya sobat ya. Oh my god, ini kenapa bisa jadi raksasa ini? Oke. Dan lihat itu di tangan ini, Hagiwagi sedang dicengkram. Wah, ini adalah chapter kedua ya sobat. Jadi di chapter kedua itu trailernya, Hagiwagi itu dipegang oleh Mommy Long Legs. Apa maksudnya nih sobat? Apakah Mommy Long Legs ini sedang menyelamatkan Hagiwagi? Yang mana Hagiwagi kalau Bang Dono nggak salah, dia tuh waktu di game-nya terjatuh tinggi sobat. Dan mungkin dia sedang diselamatkan ini kan. Oh my god. Jadi Mommy Long Legs ini siapanya Hagiwagi nih sobat? Kawannya atau gimana ya kan? Waduh, ngeri sekali ya. Mommy Long Legs ya, tangan panjang sebenarnya kayak laba-laba badannya ya. Wah, seram sih ini, seram-seram. Oke, ini ada lagi ruangan sobat. Ayo Mio, kita masuk lagi Mio. Iya kakak. Ayo. Oh, jadi kita sebenarnya kalau mau masuk ke sini, kita harus menggunakan tangan ya sobat ya. Tapi kan ini Sakura School Simulator, kita tidak perlu ya kan. Nah, ini dia. Wah, ini ruangannya lagi sobat. Ruangan apa ini kira-kira ya kan. Wah, keren yang bikin ini. Wah, keren sih Milka Boba bikin ini. Wah, gaming ini kan. Ayo kita masuk lagi. Hup, ditunggu ya Bang Manu Poppy Playtime dan berduanya lagi. Wah, ternyata ada part selanjutnya ini sobat. Wah, ditunggu ya part selanjutnya ya sobat ya. Astaga, ada lagi nih part selanjutnya. Ya oke lah, kita tunggu dulu ya sobat ya. Oke, untuk ID-nya ini dia ya sobat ya. 24164768857447 ya sobat ya. Nah, ini dia nih dari Danis Amsyar guys. Wah, gigi gaming nih Danis Amsyar. Oke lah sobat, sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.